Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sylvia Parhana. Di sini saya akan membuat ublek. Bermain yang diterapkan di pendidikan anak usia dini itu bermacam-macam. Salah satunya, nah ini ublek. Dewi Sri Manah mengemukakan ublek merupakan adonan aci atau tepung tapioka dicampur dengan air dan pewarna kue. Nah, berikut cara membuatnya pun sangat mudah. Nah, kita siapkan alat-alatnya itu ada. Nah, tepung tapioka yang pasti, kemudian wadahnya dan air secukupnya, sendok, dan saya menggunakan pewarna kue yang berwarna coklat. Nah, yuk langsung aja kita buat. Pertama kita tuangkan tepungnya itu secukupnya saja. Nah, kemudian kita tuangkan air secukupnya saja sampai adonan itu agak cair, bisa diaduk ya. Kemudian kita tuangin pewarna kuenya secukupnya. Nah, kita aduk pakai tangan. Nah, sampai menjadi adonan ya. Kalau kurang nanti bisa ditambah airnya. Pokoknya sampai berbentuk seperti adonan. Tada, sudah jadi. Anak-anak pasti suka karena bermain ublek ini membantu motorik halus anak berkembang sangat baik, yang di dalamnya terdapat manfaat yaitu memperkuat jari-jari tangan, pergelangan, dan meningkatkan kreativitas dan imajinasi pada anak. Ini sudah jadi ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.